3 kan ini? Tau BB 3. Oh. Udang kering mata biru. Mata biru benar dah. Mata biru ada di sana. Oh. Wah. Bungkus. Ah, cukup kaling oh. Udang kering. Bos. Nah. Bunyi ikan merah. Bagus-bagus. Ini bos ini mau ya antar pergi Hong Kong ini. Pergi Singapura ayah. Mata biru punya bos. Mata biru original punya. Original. Mana kudat ya? Tidak tidak tahu pun. Tahu.
干这样的好料啊，哇，这样的好料啊，对啊，便宜嘛，啊，鱼丸那个你买了了，买了一切了，刚做了，你让主人现在走，让主人，这个呢，你要考虑是这边，是银的。 那个20块钱不见了，我就是买啊，就给你多少，这边也上次很便宜，贵了卖家价了。有了糯米糊，20块钱的钱赚了，我现在拿着吃啊。哎哎哎，20块钱买的，买完了20块就拿着。哎呀，你可能吃了。你也哦，这是什么？你讲，牛仔，牛仔，牛仔。 从两用。 Tayar bawang. Oke bos. Oke mantap. Mantap. Liong kai. Ya bos. Ini.
kambing hitam kamu punya periuk di rumah, Nina, minyak makan. Nah, mula-mula dia kuning-kuning begini itu bagian. Tapi lama-lama dia pandai hitam. Ini yang paling degil yang kamu mau buka, Nina. Paling susah mau kasih buang ini. Nah, ini kalau kamu mau buka, bukan senang mau buka, bos. Nina, saya pasti gak apa-apa. Saya siram pakai wajib. Nah, nih, ini kalau mau buka, masa mana bagi yang mau buka ini? Ini kalau mau buka, saya kasih tahu kamu, kalau yang jenis begini nih, yang begini kalau kamu mau buka kan, kalau kau setakat pakai span-span biasa, susah dawai, mohon mau pakai sabun lagi. Yeah. Ini kalau kamu mau buka kan, kalau dawai mau pakai sabun lagi nih, bos. Ya, yeah, bukan senang. Biasa kamu guna yang ini. Ini degil. Oi, susah. Boleh, tapi lambat ini nah. Oi, sampai sakit kau punya tangan. Tapi yang betul-betul biasa kamu guna ini dawai. Dawai bagus, cuma ini dawai yang bahaya dia pertama bucur. Cepat. Yang kedua pakai sabun. Yang ketiga, yang paling kita takut kalau ini serpihan dia termasuk di makanan, ini masuk di perut, bahaya. Nah, kau ambil nih magic span, ini ya yang baru saya ambil ya. Saya baru ambil. Saya potong dulu dia sikit. Nih nah, mana tahu si tempine bilang nanti ada kelorok sana, saya buang dulu. Nah, ini baik dia. Ini air dia, saya minum. Ay, sedap juga itu kelorok. Iya, mari lah saya kasih. Ini yang bahaya deh, ini banyak case ya orang masuk dalam perut. Oke, tapi kalau di rumah nanti kamu potong begini besar ya. Nah oke, tolak lah deh. Betul-betul senang. Yang dipanggil magic span. Tidak perlu kau pakai sabun. Ah, sudah di try, alami agak. Sudah di try, dia sudah beli. Ah, sudah try, dicoba lagi bos. Senang diguna. Ini baru yang tipis. Yang tebal-tebal macam ini boleh kawan. Ah, yang tebal-tebal begini. Nih, yang tebal-tebal begini. Yang degil begini bos. Ya, yang susah kau mau pergi buka. Kau pergi celup saja ada air, sikit tolak. Senang kita guna. Yang hitam, yang angus, yang terbakar, besi-besi karat begini. Eh, ada muffler kereta, banyak kita boleh guna. Tapi yang paling banyak kamu orang guna untuk tiles. Ini yang paling banyak guna. Piring-piring yang macam ini di belakang, yang jadi benda-benda yang kotor, senang kita cuci. Jadi ini hari kita promosi. Kalau di TikTok saya biasa jual, satu keping begini dia punya panjang, RM15. Lain shipping ya, di TikTok. Ini hari kita bagi promosi, bos. Satu keping ini RM10, yang ini RM5, ini RM2 bikin tampal bucur. Tapi kalau kau beli ini hari, siapa beli RM300, itu free, itu percuma, nah RM10. Senang guna tuan. Ada di dalam macam ini lagi hangus. Kadang-kadang bila kita masak, hangus kita punya periuk, cukup saja. Woi, betul-betul putih. Tidak perlu pakai sabun. Senang guna, yang hitam-hitam. Iya, sisa-sisa minyak makan macam ini. Kadang-kadang bila kamu masak begini kan, masak. Ah, bila kamu masak angus, jadi begini tuh kamu punya periuk selalu. Di rumah, kuali-kuali kan, kalau biasa kita masak begini kan selalu di belakang. Nah, ini kalau ada bucur tuan, eh? Kalau ada bucur, ini grade A punya, yang tebal punya ini siapa? Biasa kalau dapat grade B, ini yang grade A. Magic span, cuci yang degil. Ada periuk, belanga, lanjang, tiles, melamin, plastik. Senang diguna, tidak pakai sabun. Kasih tuan, eh? Senang guna, ini tidak ada kerupuk. Mas satu juga. Memang perlu, siapa suka kebersihan, memang dia mau nih. Magic span. Nah, cuci periuk, belanga, lanjang, air Gracias.